Halo guys, ini adalah lokasi Gunung Gambir. Ini berada di area selfie. Ayo ke Gunggam, artinya kita akan hiking bersama teman-teman. Ini pintu gerbang ya, pintu gerbang untuk area selfie. Lihat, kita mulai dari pintu pertama. Pintu pertama. Memang bagus, guys. Kalau malam ini disediakan lampu, jadi kalau malam-malam lebih bagus, lebih indah. Di spot-spot foto juga jangan khawatir, banyak spot-spot foto. Ini di sini adalah tempat kebun teh yang dikemas sebagai tempat wisata yang bagus. Ini Gunung Gambir, mungkin ada yang sudah pernah kesini. Di sini juga unik, guys. Tempat spotnya luar biasa. Ini kalau malam-malam, wah, iya. Oke, guys. Jadi kalau tampak dari luar biasa. Di sini ada tetap. Jadi kalau tidak jalan di sini, yes, serasa kita tidak tahu seperti apa keindahan, nah, keindahan Gunung Gambir ini. Jadi kalau panen ini seperti biasa, ada undang-undang gitu. Jalannya ini kuat. Kayaknya kayu jati kuat. Ini Gunung Cinta, guys. Jadi jangan khawatir, kalau kesini jelas spot-spotnya bagus, kita bisa memanjakan mata. Yang tidak pernah kesini rugi ya, guys ya. Karena ini tempat yang harus disinggahi, harus nyampe sini, guys. Terutama warga Jember, Lumajang, atau area sekitar kota Jember yang berdekat-dekatan kota-kota Jember, juga area Nusantara. Ini bagian dari panorama wisata dari Jember, guys. Ini indahnya, guys. Jangan khawatir spot-spot untuk ke daerah sini aman. Pesona Gunung Gambir ini menarik sekali, guys, untuk dikunjungi. Ini banyak beberapa wisatawan domestik yang berselfie ya di Gunung Gambir. Ini tempat spot-spot yang bagus di, mau sendiri mau dengan orang lain, dan jelas spot-spotnya bagus, guys. Jadi kalau membawa keluarga asik, guys. Di sini asik untuk spot-spot. Jadi teman-teman sedang berselfie ya. Oke.
nanti bagian saya juga ikut nanti guys, tapi bukan sekarang, kita juga ikut nanti di rombongan ibu-ibu. Okay. Teman-teman sudah bersedia ya. Spot-spotnya guys. Tuh, tidak di sini guys. Dan tidak di sini. Nyesel. Karena tempatnya luar biasa. Bagus. Representatif untuk rekreasi otak. Sehingga otak kita bisa fresh guys. Oke guys, kita sudah memasuki area sahabat-sahabat kita yang ada di yang ada di perfotoan. Kita nanti akan foto ya bersama teman-teman. Oke, lanjut. Ini berfoto ria untuk diambil dokumentasi. Ada mun saya raja jam aja mandu saya nang bobo tapi saya duraja dia minta mabung ada aduran cak cukup sepan ya cukup tapi katanya sekarang enggak kita minum bawa apa bunga kayak gini aku terakhir di antri itu memburu iya saya. Oke, kita lanjut perjalanan ke bawah untuk melihat suasana yang lain. Kita lihat ke kanan, kita ke kanan, ke kiri sudah capek, kita ke kanan, ke kiri masih jauh dari harapan. Kalau ke kiri maka kita ke kanan. Ke kanan. Kita ke kanan. Oh, surga dunia, surga dunia, surga dunia. Ke kanan. Kanan, kanan. Kita ke kanan, kita ambil gambar. Ini sore hari ya guys ya, hampir menjelang maghrib. Ini Bapak Halil, saling kamera, adu kamera. Ini Bapak Halil. Mas, foto dari sana mas, foto dari sana. Selfie, selfie. Ada di sana. Ada di sana sudah. Selfie. Ada di sana. Yap. Yap. Boleh mas. Lagi. Boleh mas. Bagaya. Sip. Kita juga ada dokumentasi. Selfie-selfie. Karena kita mungkin ini kalau sini mungkin ya tidak sering-sering ya guys ya. Kalau sering-sering jarang-jarang kesini guys. Jadi kita semua kan, kita semua kan. Ini tempat view-nya bagus guys. Ini ada. Sih.
ini di spot yang spot selfie-nya bagus. Jadi oke, guys, yang sudah melihat video ini yang ingin sekali ke area Gunung Gambir bisa mencoba ya spot-spotnya untuk video, spot-spotnya untuk mengambil gambar, dibuat memori-memori keluarga, guys. Ini luar biasa sekali tempatnya. Sampai di sini video Gunung Gambir. Semoga bisa menikmati. Selamat tinggal dan semoga bermanfaat. Goodbye.